Yo, halo semua, balik lagi bareng gue Takeru. Oke, masih di game Pokemon Incoming Aloha Pika Pika ya, dimana kali ini gue mau share gift kode terbarunya spesial tahun baru Cina ya, Lunar New Year. Dan juga gift kode terbaru untuk Ultimate Ninja Running Dragon Ball Science Unit Sunny Red Wing Mary Ninja Rebirth dan Epic Ninja Naruto ya. Oke, kita di Aloha Pika Pika dulu ya, dimana eventnya ini mirip banget dengan yang kemarin gua review Skate Incoming versi 8 private server, dimana yang ini angpau ini ya, ada juga kayak kemarin sama persis, kita bisa dapat DM dari angpau ini coy. Nah kayak gini tuh, wah ada banyak banget nih yang naruh. Nah ini lumayan. Ada event yang ini sama seperti kemarin yang gua review tuh. Enaknya di sini udah English ya, tidak perlu pakai aplikasi tambahan buat translate. Fortune Cat juga ada di sini cuy. Nah ini kalau yang kemarin tuh kita bisa spin 8 kali ya, kalau di sini 6 kali. Yep. Nah ini dapat 495 DM, lumayan cuy. 1000, lumayan. Nambah DM 2000, nice. Lagi 6000, nice, mantap. Terakhir, ding, 13k, wow. Totalnya jadi 17k DM gua, lumayan ya kan. Ada World Boss juga di sini cuy ya, Alakazam. Nih Asian Alakazam, wah tatunya banyak banget. Dan juga yang menarik ada hadiah buat YouTube event ini ya, nih dari Game Master cuy, dapat gratis Zoroa Shard dan 88 DM. Oke, kita ambil aja. Nah, tuh 350 shard ya. Terus yang di sistem ya, kita claim all aja nih, cukup lumayan. Ya, lumayan oke lah hadiahnya. Kemudian ada Skyscrape di sini ya. No Vice Build nih, gua nggak tahu nih rule-nya kayak mana nih. Player can join house building few time every day. Oke, kita coba aja start building. Wow, kita harus bangun. Ah, event tweet. Ya. Oke. Okay. Kira-kira ada perfect dong. Badas good. Oke. Okay. Kira-kira hadiahnya apaan ya? Ada, malah jatuh. Malah jatuh. Ya, oh ada darahnya di atas ya. Tongat. Nah. Oke, okay, dapat poin rating 147. Tongat. Nah, kan victory dapat apaan? Ya, sehari bisa 3 kali ya. Dan cooldown dari semua eventnya ini 6 hari cuy. Ya 6 hari 4 jam. Kalau yang kemarin tuh 14 hari atau 2 minggu. Kalau ini semingguan lah ya. Terus ada Perfect Rebirth. Nih, oh ini spend DM ya. Kalau kalian spend DM-nya sebanyak 2000 nanti dapat ini 10 kunci ini ya. Gua udah total cost-nya 1500 nih cuy. Nanti kalau 500 lagi gua pakai DM-nya bisa dapat 10 ini. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau mentok 40k ngabisin DM, ya udah dapat semua cuy. Oke, kita cek dulu Pokemon barunya. Katanya sih di keterangannya tadi bisa langsung bintang 7 ini ya. Oke, ini dia Zorororora. Katanya sih bintang 7 ya. Oh, dari anunya ya. Dari sini. Nah, ini kita bisa combine. Oke, apakah benar ini akan menjadi bintang 7? Langsung aja kita gas ya. Kagak pakai lama. Santai cuy ya, sebelum ke gift kode nikmati aja dulu omongan gue atau konten gue yang gak jelas ini ya. Tapi kalau mau di skip ya, mau gak skip aja. Cari aja posisi ini, tempat gue redeem gift kode ya. Oke, okay. Iya betul cuy, ini jadi bintang 7 ya. Siap, mantap. Nah, oke okay. Nice, betul bintang 7 ya. Mantap nih. Oke, okay, kita langsung evolusi aja. Ini butuh 35, siap. 36. Oke, ini evolusinya jadi apa ya? Bentar, gua ini kasih common dulu. Oke, plus 1 ini ya. Syaratnya Zoroark. Ya, ini jadinya. Oke, kita evolusiin aja langsung. Siap. Nomen, set, chu, jedam, jing. Wah, kayaknya keren nih, cuy. Zorua jadi Zoroark. Oke, nice. Wah, skillnya kayaknya mantep nih. Deal 100% SP attack plus 95 speech, SP damage and steal 10% SPD from the target for 2 round. 2 round. Oke, okay, nice. Kemudian ada Sucker Punch. Tadi itu apa? Scorch. Ya, Scorch. Sucker Punch. Ini dealing 160% SP attack plus 192 SP damage. Dan menyerap SP defense dari musuh dan illusionary target sebanyak 15% selama 2 ronde. Oke, lumayan. Nice. Devil Pulse. Waduh, banyak banget keterangannya, kayaknya keren sih dia Pokemon ini ya. Dealing 470% SP attack plus 300 SP damage. Tuh.
if the target is still alive, jika masih hidup ya targetnya, kayak gitu ya. Itself membuat dirinya menjadi illusion of the target for satu ronde. Oh, kayak mana tuh maksudnya? Bunsin gitu atau illusion apa, entahlah, nggak ngerti. Ya, shadow play. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, PVP attack bonus. Wah, ada PVP attack bonusnya juga 5% ya. Oke, okay, nice. Untuk bounce-nya di sini ini ya, udah komplit nih gue. HP enchant plus 12% ya kalau punya sandal, ker coach sama shell ya. Terus yang bawah nih belum satu sih komplit. Gue belum punya timbur. Skill attack enchant 10%, SP attack enchant 10%, kayak gitu ya. Sama kalau ada punya Riaulu, ini nambah critical rate enchant 5%. Nah, kalau punya Ente, punya Raiko sama Sui Xuan ya, nanti nambah enchant 10% untuk P attack, 10% untuk SP attack. Wow, lumayan. Yaudah, biar gak bacot, langsung aja yuk kita redeem gift code terbarunya. CDDC47B38D43. Siap, confirm. Nih, hadiahnya 2000 diamond. Oke, mantap GG Gaming. Dapat, mantap. Siap, nice. Udah dapat Pokemon bintang 7 ya kan, bisa evolusi. Ah, ramah free player walaupun fight win. Lanjut ke ultimate ninja running ya. Saja langsung kita redeem gift kodenya. Redeem kode. Oke, ada 2 kodenya nih cuy. TZ52380624 exchange. Nah, ini dapatnya nih, recruitment scroll 10, lumayan nice. Kedua AF33E84554. Kedua kode ini expired tanggal 29 Januari 2023 exchange. Nah, ini dapatnya buat gacha 10 100 ingot. Nice, mantap. Ya, by the way, untuk PAPP tadi expirednya tanggal 1 Februari 2023 ya. Next kode untuk Dragon Ball Science Unit. Gas aja yo. 281BD4D831A7. Siap, kode ini expire tanggal 25 Januari 2023. Confirm. Ini dia hadiahnya, SS Goku ya. Nice. Lumayan. Next kode Sunny Pirate Going Merry ya. Bentar dulu gua ambil yang di barnya. Gacha gratis dapat Garp bintang 2 lumayan. Oh, udah punya ternyata ya. Oke, gas aja yuk, langsung ke kodenya. S914C145199. Ini kode expired tanggal 25 Januari 2023 ya. Confirm. Ini dia dapatnya 200 DM, premium draw tiket 2, king lottery tiket 2, 200k belly. Lumayan. Selanjutnya Ninja Rebirth. Bentar ambil yang gratis dulu. Tomet. Nah. Terus di event sick in dulu ya. Terus di daily dong ambil. Nah, dapat Miramen nih coy, lumayan. Oke, ambil aja sudah. Gas aja yuk ke gift kodenya. LDP23. Yap, seperti biasa ini expired besok siang ya, tepatnya tanggal 24 Januari 2023. Confirm. Nih, dia dapatnya Sino sama Ica buku taktik kali 5 ya. Itu experience buat ninja kalau nggak salah ya. Ya, dapatnya Sino Abu Rame, langsung kita tile biskan aja. Wet. Unlock dong, jeng. Yay. Mata tabi keluar. Terakhir kita akan redeem gift code ini, Epic Ninja ya. Yep, gas aja langsung, kagak pakai lama, exchange kode baru atau special lunar, yaitu Epic Lunar ya, 2999. Oke, ini dia. Confirm. Nah, ini dia hadiahnya coy, 200 gold, soul chest A5, summon scroll S, sama ninjutsu gem. Siap. Nah cuy, gitu aja ya untuk konten kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau suka dengan channelnya, silahkan di subscribe. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan ya, quiz cepatnya di redeem gift kodenya sebelum expired. Cuy, thanks for watching, see you next game, see you next video, and bye-bye.